Tidak beroperasinya PT Freeport Indonesia juga berimbas pada ekspor Papua. Pada Februari 2017, ekspor Papua mengalami penurunan hingga 96,25% dibanding Januari 2017. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua, Simon Sapari, menyebut ekspor Papua mengalami penurunan 96,25% sepanjang Februari 2017 sebagai dampak berhenti operasional tambang Grasberg serta dihentikannya ekspor biji tembaga PT Freeport Indonesia. Sementara ekspor Papua sebagian besar disumbang biji konsentrat dan tembaga yang seluruhnya dihasilkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Penurunan ini lebih disebabkan oleh tidak adanya ekspor biji tembaga yang kita tahu selama ini diproduksi oleh Freeport, di mana tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya di Januari 2017 itu sebesar 266,83 juta US dollar, turun mencapai 96,25%, suatu penurunan yang cukup tajam, cukup signifikan, bukan cukup lagi tapi sangat tajam ya. Dan ini mungkin berbagai macam pihak belum mengetahui hal itu. Sehingga ini dampak yang jelas akan terjadi deflasi. Deflasi di dalam juga di dalam terutama untuk produk ekspor tembaga tersebut.